Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku. Dan kali ini aku mau review sebuah produk terbarunya Makeover, guys. Ini dia penampakannya. Aku cinta banget sama produk ini, guys. Aku udah nyoba soalnya. Ini yang aku pakai. Ini itu Makeover Power Style Transfer Proof Matte Lip Cream, guys. Dan packaging luarnya itu udah keren banget ya kan, guys. Dari luar aja udah keren banget. Apalagi kalau kita buka. Aku udah pakai sebenarnya. Soalnya aku udah nggak sabar lagi. Ini dia penampakannya, guys. Tempatnya itu keren banget, guys. Ini yang aku pakai nomor berapa ini ya? B06 Powerful. Kelihatan nggak, guys? B06. Ini dia penampakannya, guys. Aku mau swatch di tangan aku dulu. Warnanya tuh cantik banget, guys, tuh. Dan dia ini baunya tuh enak gitu sih, guys. Kalau di tangan aku ini warnanya bisa jadi, aku bilang ini tuh kalau dilihat langsung tuh pink kecoklatan gitu ya, guys. Tapi kalau di HP kok warnanya merah gitu. Dan aku sebenarnya ini ketipu dari review-review. Aku lihat katanya ini warnanya warna merah coklat, tapi ternyata aku pakai ini. Kalau aku lihat dari kaca itu, guys, ini tuh warnanya warna pink, tapi pinknya tetap cantik, guys. Jadi ini tuh bukan merah ya, guys. Ini kalau di kamera emang warnanya merah, guys. Cuman kalau langsung itu warnanya pink. Pink ada coklatnya sedikit, ada ungunya sedikit. Tuh, guys, sebenarnya warnanya yang B06 itu, guys. Cuman teksturnya itu emang bener-bener enak banget. Dia hasilnya tuh dioles itu nggak pakai lengket-lengket, jadi langsung matte gitu loh, guys. Nggak ada lengketnya sama sekali, dan ini tuh ringan banget, guys, dipakai. Aku nggak nyesel beli ini. Aku recommended banget buat kalian, guys, yang lagi cari lipstick super tahan lama. Ini itu sebanding sama lip creamnya Maybelline yang Superstay itu, guys. Hampir sama, cuman ini 12 jam dan yang Maybelline itu 16 jam. Tapi mungkin kalau ketahanannya mungkin hampir-hampir sama lah ya, guys. Soalnya ini juga mantep banget, bener-bener. Gak ada bekasnya, guys. Mau diapain juga gak ada bekasnya. Kita mau makan juga, dia ini masih tetap nempel, guys. Pokoknya aku cinta banget sama ini. Dan aku ini pas mau pergi nganter ngaji, jadi pakai jilbab ya, guys. Nganter ngaji anak yuk. Jadi, guys, kalian jangan ketipu sama warna dari luarnya ya, guys. Kalau warna dari luarnya ini kayak warna agak coklatan gitu, cuman kalau langsung itu dia pink ya, guys. Jadi karena dia tempatnya ini tuh tebel, jadi warnanya enggak sesuai dengan dalamnya. Aku mau hapus lipstick aku dulu, baru aku mau kasih lihat ke kalian kalau di bibir aku. Oke, tunggu sebentar. Susah, guys, ngilanginnya. Itu susah banget buat dihilanginnya ya, guys. Ini aku pakai Vaseline. Harusnya dia ini pakai remover gitu, guys, baru dia. Thank you.
Tuh, guys, bibir aku tuh hitam. Oke guys, ini aku udah kelihatan pucat ya. Karena bibir aku ini kalau nggak pakai lifting hitam, guys. Kita langsung coba aja ke bibir aku. Biar kalian lihat. Ini dia guys penampakannya. Ini tuh pink ya guys, bukan merah coklat. Pink ada coklatnya. Ini yang di bibir aku, kalau yang di tangan aku nih. Tuh. Warnanya tetap cantik menurut aku ya guys. Oke, gitu aja aku reviewnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku dan yang udah subscribe di channel aku. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Bye-bye.